gue, Neng. Soalnya gue gak mau telat datang arisan keluarga nih. Iya. Soalnya kalau gue telat, nanti gue gak ketemu sama si Anwar, lakinya adek gue. Ya soalnya pasti datang. Lu demen ame laki adek lu? Dia kan bekas pacar gue, Neng. Oh. Ganteng loh dia, Neng. Orangnya royal, romantis. Aduh, pokoknya gue kagak bisa dipisahin deh dulu sama dia. Tapi semenjak dia kawin sama adek gue, dia nyuakin gue melulu. Katanya sih dia patah hati gara-gara gue kawin duluan sama laki gue. Lu dengerin gue gak sih, Neng? Enggak. Lu kenapa sih, Neng? Gue lagi inget mulu sama emak nih sih. Ya berarti tuh namanya lu kangen sama emak. Ya iya, gue kesepian, kagak ada emak berasa banget. Ya tapi lu jangan sedih gitu, Neng. Lu mesti ngeliat segi positifnya. Segi positif? Susah amat. Dulu gue lagi sekolah aja kagak pernah ngerti tuh pelajaran segitiga. Iya, semenjak emak pulang kampung kan rumah lu jadi tenang, Neng. Iya enggak? Jadi kagak ada tuh ribut-ribut lagi. Iya. Gue jadi bisa berduaan sama Bang Juri mulu ini. Tapi kalau ada emak sama Bang Juri di sini, pasti ribut melulu, rame. Udah kayak petinju di TV tuh, kayak si Mike Tyson sama si Holyfield yang kalau ribut kagak ada habisnya. Iya enggak? Tapi gue gak suka tuh cara dia ngigit kuping. Apaan sih lu, Fi? Mak kalau berantem sama Bang Juri kagak pernah gigit kuping. Maksud gue, si Mike Tyson yang gigit kupingnya Holyfield, Oneng. Tapi kalau lu kangen sama emak, kenapa gak gitu aja, Neng? Bikinin gue kopi. Bentar, Bang. Ya gimana ya? Kalau ntar gue nyusul emak, Bang Juri siapa yang ngurusin? Ah, masa Bang Juri kagak bisa ngurus diri sih? Eh tapi mendingan lu minta izin dulu deh sama Bang Juri, bener? Iya kan? Iya. Bang, Oneng mau nyusul emak ya Bang ya? Bang, bagus yang biru apa yang hijau? Biru aja, lebih manis. Bang, Oneng pakai sendal apa pakai sepatu, Bang? Heh, ini ngasih Oneng ngomong. Iya. Masya Allah, Neng. Gua minta kopi, kenapa lu bawain koper? Lu jadi pergi sekarang, Neng? Iya, emang apa? Jangan pergi sekarang. Dih, kenapa orang Bang Juri juga gak kenapa? Bukan gitu masalahnya, ini rambut lu kelarin dulu. Iya. Emangnya Bang Juri udah ngizinin lu? Udah. Terus dia gak apa-apa ditinggal sendirian? Bangun tidur, ku terus mandi. Gak lupa, gua minta kopi. Tumben nyanyi, kayaknya lagi bahagia banget nih. Emang kenapa? Ya gak apa-apa sih, tapi kan biasanya abang kalau bangun pagi kan pasti bete. Abang kayaknya girang ya, gak ada emak. Ah, yang bener aja sih Lupi. Masa gara-gara emak kagak ada gue seneng? Gue ini mantap keadaan. Gue sayang sama emak. Iya bener. Saking sayangnya, emak semakin jauh semakin sayang kan nih. Ini koper kenapa ada di sini sih? Iya abang, Oneng kan mau pergi nyusul emak. Tadi kan Oneng udah ngomong, abang sih melor mulu. Kapan lu bilang? Tadi di kamar, Oneng udah bilang mau pamit, mau nyusul emak. Kapan lu berangkat? Sekarang. Lu mau pergi begitu aja? Mau tinggalin gue? Lu mau sama emak lo? Bisa aja. Baru seminggu ditinggal emak aja lo, udah ringan lo. Kayaknya laki lu gak setuju deh kalau lu pergi. Dari mana lo tau? Dari omongannya tadi, kan kasar, Neng. Lafi, entu mamanya Bang Juri. Udah biasa ngomong begitu. Itu artinya dia lagi sayang-sayangnya ame gue. Tapi kalau Bang Juri ngomongnya baik-baik, baru gue khawatir. Biasanya kalau dia ngomongnya baik,
itu artinya dia mau pinjem duit atau abis ngambil duit gue. Ini lu ngomongin nanti sama Bang Juri. Bang Juri sanggup gak ngurus diri dia? Lu belum berangkat juga? Iya, Oneng mau berangkat sih. Tapi Oneng khawatir sama Abang. Gini Bang, Oneng tuh kangen banget sama emaknya. Abang kan laki-laki, takut Abang kagak bisa ngurus diri. Laki ayah aja waktu itu ditinggalin ayah sebentar aja dia kelabakan Bang. Bikin kopi nih keasinan, karena dia kagak bisa ngebedain mana gula, mana garam gitu. Emangnya gua kayak laki lo, gak bisa ngurus diri? Lu sih. Ini gula, ini garam. Bang, salah. Tempatnya udah Oneng pindahin. Neng, lu mau pergi ke Palimanan kek? Lu mau ke Surabaya kek? Lu balik kek? Gua gak pikirin. Ya Abang jangan mikirin Bang. Orang duit Oneng cuma cukup buat ke Palimanan. Kagak cukup kalau buat ke Bali. Neng, celana pendek gue di mana? Di lemari sebelah kanan di tengah-tengah. Mana sih? Ngurusin lagi. Kemeja gue di mana? Lemari sebelah kiri di gantungan baju. Ngapain sih lo? Kemeja pakai digantungin segala? Neng? Neng? Oneng udah pergi, Pi? Kenapa? Kangen ya? Saya kangen. Gue mau nanya, anduk kecil gue ditaruh di mana sama dia? Waduh Bang, kalau urusan anduk, ayah kagak tahu deh. Tapi Abang harus tahu siapa yang bisa nyelesain ini rambut. Udah pulang narik, Bang. Bang Juri capek ya? Iya, Mel. Gua narik harian udah gitu kena tilang lagi. Kasian. Lagian, Mel, Poneng kan udah pulang kampung. Berarti nggak ada ngurus Bang Juri. Wah, kasian dua kali. Ada yang perlu Mila bantu, Bang? Nggak usah, Mel. Gua bisa ngurus diri sendiri. Iya, Bang. Kita tahu Abang bisa ngurus diri sendiri. Maksud si Mila, siapa yang nyuciin baju Abang? Siapa yang masakin Abang? Abang masak mie rebus aja angus. Katanya Pak Oneng pulang kampung ya? Ntar malam saya anterin masakan spesial buat Bang Juri. Saya anterin ke rumahnya ya. Nggak usah repot-repot, Bu Indun. Oneng udah nyiapin makanan buat saya. Oh, ya udah kalau Pak Oneng udah nyiapin makanan buat Bang Juri. Tapi kalau Bang Juri perlu pencuci mulut, ntar mampir ke rumahku ya. Makasih kok. Saya nggak doyan makanan buatan company. Bang, emang Bang berani nyamperin kandang macan? Emangnya gue apa? Kenapa sih? Semua orang pada takut sama Pak Indun. Orangnya kan banyak ya nggak? Bang Juri, jangan lupa ya, pencuci mulutnya udah nunggu loh. Udah tenang. Pokoknya perhatian ya. Masa mau pulang kampung aja, masih sempet nyiapin makanan. Emang
Pak Oneng masakin apa, Bang? Boong. Dasar. Ha, masih ada? Ada banyak, Bang. Mau dibeli semua? Ya, tergantung. Loh, kok tergantung? Tergantung apa nih? Tergantung gue masih bisa ngutang atau enggak. Rebus mie instan ini dan bahan pelengkap dalam 2 gelas air mendidih selama 3 menit. Bang, abang udah makan belum? Emang kenapa? Ya kalau belum makan, saya pengen numpang makan di sini, Bang. Oh, lu mau numpang makan di sini? Silakan, Tiup, silakan. Lu bebas makan di sini, silakan. Makasih ya, Bang ya. Ini saya bawain sedikit makanan saya, Bang. Ntar kita gabungin aja, Bang. Ya. Makanannya mana, Bang? Tuh. Bungkusan lontong doang. Kalau gitu ngapain saya kasih makanan saya ke abang? Mendingan saya makan sendiri aja. Sudah. Ya gak bisa begitu dong, Cup. Lu kudu bagi dua sama gue. Isinya apaan sih? Cuman kerupuk. Atuh lagi yang lu bawa. Abang ngasih saya bungkusan lontong doang. Malah gitu deh, Bang. Saya kan gak punya duit buat makan. Kesian dong, Bang, sama saya. Udah. Kita berdua emang senasib, ya. Yeah. Kita mesti bersyukur. Yeah. Lu bawa kerupuk. Nah, gua punya mie. Mana, Bang, mie-nya? Apaan tuh, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bang Juri. Bukannya saya gak mau terima tamu. Bukannya saya gak senang melihat Bang Juri. Tapi maaf, malam-malam begini mau apa? Saya sih gak mau ngerepotin Pomine. Maksud saya cuman... Saya lapar. Ada makanan gak? Yang sisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ngapain di sini, Bang? Nah, lu ngapain kemari? Ane nemenin Mila balikin resep Pominah. Iya nih. Bang Juri sendiri ke sini
Pasti minta makanan ya. Udah jangan untuk gue sembarangan. Gue kemarin cuma ngecek doang, Pomina udah tidur apa belum. Maaf Bang Juri, bukannya saya usil, bukannya saya takut gosip, cuman kalau Bang Juri ada di sini malam-malam, saya takut Pok Hindun nanti iri. Iya, Pomine. Maaf Bang Juri, bukannya saya enggak kasihan sama tetangga, bukannya saya enggak mau bantu, tapi Bang Juri pulang dulu aja. Nanti saya suruh Han Sahili nganterin makanan ke rumah Bang Juri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang. Loh, kok bukan Ili yang bawain? Malah cewek cakep. Gak apa-apa, makanan pasti tambah enak ya. Iya, Ili gak bisa bangun. Hah? Jadi Pomina nyuruh saya nganterin. Tapi piringnya harus ganti langsung ya. Ya ntar dulu dong. Bang Juri cobain dulu. Enak nih. Aduh abang, saking laparnya sampai belepotan begitu. Kasian abang, ada yang ngurus ya. Emang Poneng perginya lama ya? Iya. Poneng sama emaknya gak bisa dipisahin. Pasti perginya lama. Abang, lagi ngapain? Baru ditinggalin berapa jam, udah bawa perempuan dalam rumah. Bukan begitu, Neng. Si Mila lagi. Mila cuma bawain nasi doang dari Pomina. Hah? Si Mila kagak cukup, abang juga mau sama Pomina. Pomina yang nawarin. Terus mau siapa lagi? Jangan-jangan abang sama Pak Hindun juga mau. Gue juga mau selera, masa sama Pak Hindun. Juga sih yang salah. Oneng salah apaan? Eh, abang, ini. Lu tahu gua enggak bisa masak. Lu tinggalin gua begitu aja. Oh, maafin Oneng deh, Bang. Habis bagaimana? Oneng kangen sama emak. Terus kenapa lu enggak jadi berangkat? Bisnya penuh. Kagak. Pas Oneng udah di dalam bis, Oneng inget sama abang. Terus ya Oneng turun lagi. Kenapa lu gak langsung pulang? Pas Oneng udah turun, Oneng inget lagi sama emak. Naik lagi. Kalau gitu kenapa lu gak jadi berangkat? Abang, Oneng udah duduk nih dalam bis. Oneng inget lagi sama abang. Ya udah, Oneng turun lagi. Oneng sampai pegel nih. Gara-gara naik turun bis sampai malam. Neng, Neng. Jadi lu gak jadi berangkat karena cinta sama gue kan? Bukan. Kata supirnya bis malam ke Palimanan udah penuh. Neng ogah kalau mesti nginep di terminal. Takut sama permen terminalnya. Permen preman. Berarti lu gak mau nyusul emak lagi kan? Iya, Neng kagak nyusul emak. Bagus deh kalau gitu. Besok pagi aja deh nyusulnya. Pok, ya kirain saya udah pulang kampung. Kemarin kagak jadi, jadinya hari ini. Entar lu anterin gue ke terminal ya. Emangnya Bang Juri gak mau anterin Poneng? Bang,
berangkat, Bang. Gak pepe kan? Kalau gue bilang gak boleh, lu pasti mewek. Terserah lu deh. Bang, Oneng kan udah masakin makanan kesukaan Abang. Semur jengkol. Nah, entar malam kalau Abang lapar, Abang tinggal ngangetin aja. Eh, Oneng pergi gak lama kok, Bang. Palingan 2 hari doang. Apa kata lu deh? 2 hari, 2 bulan kek. Terserah. Bebas. Bang, masa Abang tega sih nyuruh Oneng pulang kampung sampai 2 bulan? Eh, Cuk. Asal lu tahu, kita sebagai laki-laki nih kudu tegas. Kita berkuasa sama perempuan. Jangan mau dibodohin. Oh, begitu ya, Bang? Ya, emang kudu begitu. Kita sebagai laki-laki nih, jangan pernah biarin perempuan tuh ngerasa kalau kita butuh sama dia. Tuh. Saya ngerti deh, Bang. Mau pergi lo? Neng berangkat ya, Bang? Iya. Neng. Gue mau beli bensin. Ada duit 10 ribu gak? Assalamualaikum. Salam. Bang, kayaknya ada satu yang lupa Abang bilang. Kalau kita sebagai laki-laki gak mau dikuasain perempuan, kita mesti isi dompet dulu. Cepetan deh naik, bisnya bentar lagi berangkat nih. Ini udah yang ketiga kalinya Pohon yang gak jadi naik bis. Iya deh Cuk, sekarang gue udah bertekad. Gue mesti berangkat. Iya, hati-hati jalan ya. Makasih lu udah mau ngantri ya. Iya. Jagain Bang Juri ya Cuk. Cuk, jagain Bang Juri. Iya, jagain Bang Juri sampai saya sama cowok yang setia. Gimana bisa setia? Lu kan kagak punya cewek. Iya, maksud saya jagain Bang Juri kalau dia udah mulai tergoda sama cewek kayak si Ima, ya. Udah ya, saya pergi dulu ya. Ucup. Hah? Emang Bang Juri mau ketemu lagi sama si Ima? Enggak, Bu. Kan tadi saya bilang kayak. Lagian kan Bang Juri bukan tipe cowok yang gampang tergoda sama perempuan. Kayak saya. Udah ya, Pak, ya? Salam. Bang, kayaknya ada satu yang lupa Abang bilang. Kalau kita sebagai laki-laki gak mau dikuasain perempuan, kita mesti isi dompet dulu. Cepetan deh naik, bisnya bentar lagi berangkat nih. Ini udah yang ketiga kalinya Pohon yang gak jadi naik bis. Iya deh Cuk, sekarang gue udah bertekad. Gue mesti berangkat. Iya, hati-hati di jalan ya. Makasih lu udah mau nganter ya. Iya. Yeah. Jagain Bang Juri ya, Cuk. Cuk, jagain Bang Juri. Iya, jagain Bang Juri sampai saya sama cowok yang setia. Lu gimana bisa setia? Lu kan kagak punya cewek. Iya, maksud saya jagain Bang Juri kalau dia udah mulai tergoda sama cewek kayak si Ima. Ya. Udah ya, saya pergi dulu ya. Ucup! Hah? Emang Bang Juri mau ketemu lagi sama si Ima? Enggak, Bu. Kan tadi saya bilang, kayak. Lagian kan Bang Juri bukan tipe cowok yang gampang tergoda sama perempuan. Kayak saya. Udah ya, Bu, ya? Hahaha.
Ya, ketinggalan bis lagi, Pok. Nocu, Bang Juri bawa si Ima ke rumah. Ya nggak mungkin dong, Pok. Hei. Ya ampun, Bang Juri tega amat sih. Gini aja deh, Pok, ya. Pok Neng, diam aja di sini, ya. Biar ayah menyelesaikan masalah, ya. Iya, Cuk. Tolongin gue, ya, Cuk. Ya. Lu sekalian ditegurin Bang Juri. Gue sudah oga ngeliat mukanya si Ima. Waduh, Pok. Saya mau nyelesaikan masalah. Tapi kalau negur Bang Juri, entar dulu deh, Pok. Gak ada siapa-siapa, Pok. Lu cek di sebelah di kamar emak. Waduh, saya gak berani, Pok. Ntar emak marah. Emak lagi kagak ada. Udah suruh lihat. Iya, biar kata emak gak ada juga saya gak berani. Lagi ngapain sih si Ima pakai kamar emak? Dia kan punya rumah gedong. Mana gue tahu. Lu tanya aja sana sama orangnya. Pok, ada orang di kamar mandi. Bang Juri kali, Cup. Kayaknya sih bukannya Bang Juri, Pok. Dari mana lu tahu? Tuh, tuh. Apa sih? Apa-apa. Bentar aja udah bawa si Ima kemari. Ima? Salah kali lu. Enggak, bener. Nih buktinya. Terus, no. Ada baju perempuan di kamar. Sekarang orangnya di kamar mandi. Lu jangan nuduh gue sembarangan. Udah deh, jangan ngibul deh, Bang. Ono yang punya bukti. Nah. Nyak. Nyak. Aduh, anak Nyak yang paling ganteng, makin gagah aja. Iya, Nyak ya. Gede sekarang. Juri kurusan ya, Nyak? Iya. Eh, ntar Nyak ajarin masak, ya. Baru datang. Iya. Aduh, Oneng, lu makin cakep aja. Weh, ternyata kata Babe lu salah. Emang Babe ngomong apa salah? Babe lu dulu bilang, bini lu ntar kalau tua jelek kayak emaknya. Udah ada isinya belum? Udah, Nyak. Alhamdulillah. Iya, tadi pagi Oneng sempet ngisi perut nasi tempe, enak juga. Belum ngisinya. Tiap hari makan tempe mana bisa subur. Emang lu gak doyan makan toge sama telur setengah matang? Doyan sih, cuman kagak pernah kebagian, dihabisin mulu nih sama dia nih. Emang mesti begitu, laki mesti diduluin, dia cari duit, kalau kurang makan dia gimana? Sekarang sih lu serah aja deh sama yang di atasnya. Nyak, buat sementara tidur di kamar emak aja. Emang emak lu kemana? Emaknya pulang kampung, masih lama baliknya. Iya. Aduh, jadi gue bisa dong lama di sini. Iya, terserahnya aja. Iya kan, Neng? Iya, terserah abang aja deh. Ya udah, kenapa lo bengong? Siapin makan siang kita? Iya, iya. Ya? Oni kan udah masak tadi. Iya, iya. Cintain lah. Iya, iya, iya. Lu gak lapar ya? Iya, Nyak. Tadi? Tuh, Nyak gue. Emang Nyak lu di Bogor. Nih. Waduh, makanan apaan tuh, Nyak? Nih, Nyak bikin masakan kesukaannya si Juri. Semur jengkol, ame ubi rebus buat cuci mulut. Asal poneng tahan aja, atas bawa bau. Neng, Nyak bawain semur jengkol kesukaan gue. Lu masak apaan? Semur jengkol?
Waduh. Nyak, juri mesti makan yang mana dulu nih? Lu jangan bercanda, juri. Yang jelas, lu makan buatan nyak lu. Kan udah lama lu gak makan masakan nyak lu. Iya. Buatan Oneng bagaimana dong? Ya memang begitu, Oneng. Si juri, kalau udah makan masakan nyaknya, masakan yang lain, dia udah gak mau. Ya udah, nanti nyak ajarin ya masak sumur jengkol yang paling enak ya. Cuk, makan nih masakan gue, udah kagak ada yang doyan. Aduh Po, kalau nyobain masakan Po sih kan ayo udah sering. Bagaimana kalau ayo makan masakannya nyak? Boleh. Aneh, kenapa sih lu kagak jadi nyusulin emak? Kan udah adanya Ipa di sini. Jadi lu kagak usah khawatir lagi. Lagian juga Bang Juri kagak mungkin dia berani bawa cewek lain ke sini. Lu malahan gue jadi gak enak. Kalau gue pergi nyusul emak, ntar dikirainnya gue kagak mau ngurus laki. Iya, gue kirain adanya nyak di sini, lu bisa pergi. Iya, lu justru, Vi. Gue sekarang jadi kagak tahu lu mesti ngapain. Kalau gue masak, dibilangnya masakannya lebih enak dari masakan gue. Gue nyuci piring, dibilangnya gue nyucinya kagak bersih. Gue jadi bingung gue mesti ngapain. Masa sih mertua lu begitu amat? Entar lagi Oneng yang nyapu, Oneng bisa kok. Iya, Nyak juga tahu Oneng bisa nyapu. Tapi lantai kotor kan kudu dibersihin. Bang, Oneng udah bikin nasi goreng buat sarapan. Oneng siapin ya. Iya, cepet sana. Belum kelar lo. Kita lagi, Bang. Juri. Tuh, yuk sarapan. Nyak udah bikin nasi goreng. Ayo. Ayo nih. Nyak udah bikin nasi goreng. Sarapan deh supaya lu jangan loyo, ye. Iya, makasih deh, Nyak. Iya. Masakan Nyak tuh, Nyak. Iya, selama Nyak di sini, Nyak yang masak sama si juri. Tapi Nyak khawatir kalau Nyak pergi. Kesian sama si juri. Emangnya kenapa sih, Nyak? Si Oneng kan gak pinter. Masakannya masih enak masakan Nyak. Bang. Emangnya masakannya lebih enak ya daripada masakan Oneng ya, Bang? Nek, kalau Nyak masakin buat gue, biarin aja nape? Dia kan Nyak gue. Tapi kan Oneng bininya Abang. Ntar kalau Oneng gak masak buat Abang, ditangkanya Oneng kagak ngurus laki. Jadi Abang mesti gimana dong? Masakan Nyak, enak gak enak dia tetap Nyak gue. Jadi Oni siapanya Abang? Neng, jangan begitu nape. Lu tuh gak mesti bersaing sama Nyak gue. Iya ya Bang ya. Nyak kan kagak bisa nyalon, iya kan? Bukan gitu maksud gue. Iya.
Abang bener. Iya. Jangan pakai. Bagaimana, Pi? Enak kan masakannya? Biar banyak penumpang, Bang, hari ini ya. Iya, yeah, gue berangkat ya. Iya, hati-hati ya, Bang. Iya. Yeah. Juri, mau narik? Iya, Nyak. Tunggu sebentar ya. Kenapa sih, Nyak? Nih, ganti bajunya tuh. Udah boleh diteriska nih. Nyak, ini baju udah dicuci dan diteriska sama si Oneng. Ya, tapi ini baju masih kusut tuh. Udah deh, jangan banyak cincong, ganti baju lu. Ya? Iya, Nyak. Sampai apa, Neng? Ya? Nanti Nyak ajarin nyerika yang rapi. Iya, Duh, kan rapi tuh, ganteng tuh anaknya tuh. Hei, abang mau narik, Bang? Iya, emang kenapa? Abang kagak ngopi dulu nih. Udah begahit, udah 2 gelas. Kagak biasanya minum kopi sampai 2 gelas. Ya emang kagak biasanya. Nah di rumah gue juga ada bini, ada enyak. Enak dong, banyak yang ngeladenin. Ada yang enak, lu gak tau masalahnya, It. Emang masalahnya apa, Bang? Abang, nih anduknya ketinggalan, bagaimana sih? Iya, makasih. Juri, anduknya nih. Nih. Oh, itu masalahnya, Bang.